diberikan kepada. Oke, sobek dulu. Hah? Disobek. Oke. Enggak ada isinya, Pak. Nanti jatuh pemenangnya. Dan pemenangnya adalah yang di sana, mana suaranya yang di sini? Bapak sekali ngomong sudah ngeselin ya, yang di sana mana suaranya, yang di sini kan bingung. Ya ini acara semakin malam semakin berasa mau pagi ya. Iya, ini berasa nuansa sahur ya. Ya Nukom yang keempat ini harusnya tanggal 26, kenapa kita tampilnya tanggal 27 ya? Ya, jadi semua talent tampil tanggal 26, kita tampil tanggal 27. Harusnya kalau tampil 27 saya nggak bisa bentrok. Ini saya ambil karena tanggal 26. Bapak dapat job ini. Ini dapat job. Nawari tanggal berapa? 26. Oke. Saya ambil. Kalau misal nawarin tanggal 27? Nggak bisa, saya bentrok. Bentrok sama apa? Bentrok sama STM. Bentrok sama STM. Bapak, udah jangan lama-lama deh Pak. Nah. Ini kalau kelamaan bisa tanggal 28 loh. Nah, tanggal 28 aku malah nggak bisa lagi. Kenapa? Bentrok sama tanggal 27. Baik. Nah, Pak, sudah siap. Ya, kami berempat ingin dua. Pak, mohon maaf. Mohon maaf saat ini saya agak sensitif menyebut angka di bawah 4 ya. Karena tahu posisi saya kan. Ya, udah gini biar Bapak enggak salah omong, saya aja yang banyak omong. Bapak nanti takutnya keselip omong saya yang banyak omong ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ngapain? Cari apa? Dompetmu. Apa? Dompetmu. Dompet? Dompetmu. Dompet saya bawa, Pak. Mana? Ini. Oh, ya udah. Lah Bapak ngapain gini-gini? Ya tak lihat-lihat kok kamu enggak nyari dompetmu. Lah dompet enggak hilang. Makanya aku nyari dompetmu, siapa tahu di sini. Siapa tahu di sini dompet enggak. Lah biar saya ngomong jangan diganggu deh. Jangan ada yang lewat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malah lewat. Lah, lewat lagi. Mana, Pak? Lah lihat. Enggak ada yang lewat. Ini jam 1 lewat 2 ini loh. Hei, yang lewat siapa? Jam 1 lewat 2, lewat 2 jam. Kalau mau ngomongin waktu, cukup ngasih tahu gak pakai nunjuk-nunjuk. Kan saya bingung nih, nyelewat mana gak pakai nunjuk-nunjuk. Dimana-mana waktu itu untuk menunjukkan jam. Waktu menunjukkan? Jam itu loh, menunjukkan. Kalau gak nunjuk gak tahu jam berapa. Nggak usah pakai nunjuk tapi Pak. Udah langsung, kita langsung aja. Ya oke, kita akan langsung. Tapi sebelumnya ada berita Pak yang ini breaking news kita. Yes. Dahulu. Kita akan ada tampilin sebuah berita sebelum kita lanjut ke pembacaan nominasi. Pembacaan nominasi jangan lama-lama Pak. Karena? Takutnya nanti menjadi nominasi sudah menjadi bubur ya. Oke. Ini beritanya. Ini berita. Yang makan sendirian di restoran semakin jadi tren. Nah ini makan. Ini alasannya. Makan sendirian di restoran jadi kira-kira apa yang dimakan ini Pak? Biasanya kalau makan sendirian itu trennya kalau Eropa spaghetti. Spaghetti. Kalau mungkin yang Chinese food ya bakmi goreng. Bakmi. Mie pangsit. Kenapa Pak? Karena kan makan sendiri itu istilahnya me time. Oh iya, waktunya mie. Ah, waktunya mie. Jadi yang dimakan biasanya mie-mian gitu. Me time itu maksudnya? Me time itu maksudnya waktu saya sendiri, me time, bukan me. Ini, tapi sebenarnya ini kan hanya prakteknya yang sekarang. Iya. Kalau secara teori sudah lama. Karena sejak Caca Andika itu kan apa? Makan sendiri. Itu lagu. Ini baru prakteknya. Ada satu lagi yang antara bertanya dan informasi bingung. Apa? Yang masak sendiri. Ini mie-nya tuh beda, mie-nya itu bukan mie tapi mie. Oh, saya kira mie yang mie. Yang mie itu mie. Ternyata mie yang mie. Ya Allah. Dan Pak, langsung aja kita. Baik, kita akan membacakan peraih penghargaan Anugerah Komedi untuk kategori Seniman Komedi Tradisional Pengda Paski terpilih. Dan nominenya adalah kategori Seniman Komedi Tradisional Pengda Paski terpilih. Banten, DKI Jakarta,
Gorontalo. Jawa Timur. Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur. Riau. Baik. Oke. Tangan sudah di amplop saya. Amplop sudah di tangan saya. Ya, ya. Maksud saya seperti itu. Ya. Yang baca siapa nih? Yang baca kamu apa aku? Ya terserah siapa. Nah, itu aja suruh baca nih. Pialanya. Baik, kita akan buka Anugerah Komedi Indonesia 2024. Kategori Seniman Komedi Tradisional Pengda Paski terpilih. Diberikan kepada. Oke, sobek dulu. Hah? Disobek. Oke, enggak ada isinya Pak. Nanti jatuh pemenangnya. Dan pemenangnya adalah pemenang. Kalau menang kan jadi tenang. Kelompok Mahidin Milenial dari Pengda Paski Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke, serius di lab, nih lab. Oke, pertama kami ucapkan terima kasih banyak buat seluruh dewan juri mungkin yang menilai, karena ini banyak sekali pengda-pengda yang banyak sekali budaya pasti sulit menilai tentang kebudayaan di Indonesia, apalagi komedi-komedi yang berbeda. Dan alhamdulillah Kalsel 2 tahun ini meraih piala berturut-turut. Ini mungkin kemungkinan besar kami lebih kuat orang dalamnya. Jangan dibilang dong. Oke, ini murni independen. Dan juga terima kasih buat Paski Kalsel, tentunya terima kasih LCT, terima kasih buat teman-teman Paski di Kalimantan Selatan. Ada Pak Rido, ada Bang Sopian, ada Bang Heri Omek, ada juga Huja Himaseta dan juga Madi Indonesia, ada Gikerb Kalsel. Dan juga ada SDN Sungai Miai 2. Ya, Bapak Nasrullah Amin, terima kasih. Ya, dan seluruh teman-teman ini buat seniman komedi tradisional. Terima kasih untuk Paski, terima kasih untuk LCTI, terima kasih untuk semuanya. Ya, karena ini kita pengen tahu sebenarnya yang membuat mereka terpilih dan menang ini seperti apa. Iya. Mohon maaf, ini Kalimantan Selatan yang selatannya Kalimantan Timur apa selatannya Kalimantan Utara? Ini Kalimantan Selatan itu bagian dari Kalimantan. Oh, jadi iya. Yang menang memang Kalimantan Selatan. Tapi yang Jawa enggak menang. Kenapa? Karena Jawa kan di selatannya Kalimantan. Oh, iya. Baik. Nah. Bagi yang penasaran ya bagaimana penampilan dari pemenang untuk kategori seniman tradisional ini. Dia perlu disiapin apa untuk perform? Ya, ada cukup. Coba yang mewakili. Apalagi yang kurang apa lagi? Ini Mas Selamat nih, Selamat. Ini apa stand mic, apa ada mic dan juga kursi ya. Kursi apa aja boleh asal jangan kursi DPR. Juga diperlukan sehat jasmani dan rohani. Oh, iya. Dan juga berpenampilan. Ini punya saya. main tarik aja ya. Ini enggak jadi. Oke, jadi karena penampilan ini sudah agak. Pialanya mengganggu enggak untuk perform? Saya bawa dulu. Oke. Ya. Jadi tadi katanya disiapkan jasmani dan rohani, karena sudah malam mungkin jasmani dan roh halus ya. Kamu jangan nakut-nakuti. Baik, okay. Kita tidak berlama-lama lagi ke acara bakanya ya. Ya. Paham maksud saya?